Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, wow. Gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Kuatan tangan listriknya. Mari kita sambut Wajah Keledek. Jangan tepuk tangannya, Brio. Dan dia akan menyalakan lagi lampu yang ada sekeliling kita. Ya! Itulah saudara-saudara sekalian. Terbukti saudara-saudara sekalian, pokoknya malam ini Anda sekalian akan kami manjakan dengan pertunjukan si Bocah Geledek. Untuk selanjutnya, tolong teman-teman badut persiapkan untuk pertunjukan ketiga. Bocah Geledek akan menyalakan api dari jarak jauh dengan kekuatan tangan listriknya. Ini bukan sulap, tapi nyata. Dan inilah si Bocah Geledek. Hadirin sekalian, demikian pertunjukan pembukaan. Ini baru pembukaan. Pada pertunjukan berikutnya akan lebih fenomenal, lebih menggegerkan, dahsyat. Tapi Bocah Geledek mau istirahat barang sebentar. Tapi Anda jangan dulu kemana-mana, karena Anda bisa menyaksikan hiburan dari para badut-badut kami yang punya keahlian khusus masing-masing. Oke? Yap. Bade. Bewas. Bawa dia ke belakang dan kasih makar. Biar pertunjukan yang berikutnya lebih mantap lagi, lebih maksimal. Baik, bos. Baik, baik, bos. Enak banget ya dikasih makan. Kita aja gak pernah kasih makan. Ah, Dodo, makan mulu lu, Dut. Ayo. Ayo tepuk tangannya. Mangap. Ayo, mumpung gua lagi baik nih, ayo makan. Lu dibayain nunjak lu, eh. Lu mau makan? Sini buat gua. Dut, namanya anak-anak jangan dipaksa soal makan. Gua juga lapar. Pokoknya lu ingat, di pertunjukan kedua lu harus tampil lebih bagus, ya. Yeah? Lu hibur tuh semua penonton. Paham? Dimananya? Bos ya kalau sampai luka. Semuanya tergantung sama lu. Kalau lu nurut apa kata gua, nyak lu akan selamat. Tapi kalau lu enggak, Ayah ada di mana ini? Gugun? Gun? Gugun? Gun? Lu di mana, Tong? Nya? Ayah di sini, Nya. Nya kagak apa-apa kan? Lu di sebelah ya? Iya, Nya, iya.
sih kok jalan-jalan sama lu? Mentang-mentang lu punya kekuatan, langsung aja mau dimanfaatin. Nyak, maafin aku ya, Nyak. Gara-gara aku, kita jadi kayak gini, Nyak. Nyak jadi ikut sengsara gara-gara aku. Maaf ya, Nyak. Itu bukan salah lu, Gun. Ini semua udah cobaan buat kita. Yang sabar aja ya. Maafin gue, Gun, ya. Udah, Gun. Pasti akan bermain lebih bagus lagi. Kan benar, sini kalau ada badutnya. Iya. Karena nyaknya dari tangan kita, Botak. Yo, Indo. Dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Pertunjukan kedua pasti akan lebih ramai lagi. Benar. Dan sebentar lagi, bos kita akan mengeruk keuntungan yang banyak. Dan kita selalu di posisi yang beruntung, Dot. Kan orang-orang jahat itu nyekap Gugun sama ibunya. Iya, benar. Berarti kita harus nolong mereka. Iya, Bang, yuk. Ayo. Tenang, Bu. Tenang. Sebentar lagi ibu bebas. Asal si Gugun mau nurut sama ibu. Jadi sedih deh, Bu. Kalau ibu mau, ibu bisa anggap Keong sebagai anak. Keong makan cuma 2 kali kok, Bu. 2 kali pagi, 2 kali siang, 2 kali malam. Kalau ingat, kalau lupa ya 2 baskom. Kamu dengar sendiri kan, ibunya Gugun itu lagi disekep. Iya, Mo. Dan kita harus cepat-cepat bebasin sebelum pertunjukan. Tapi gimana caranya, Mo? Iya, ya. Bagaimana caranya? Si gendut ya? Lagi ngapain tuh anak ya? Diam! Gue juga capek dari tadi jagain lo! Diam! Nih, hukuman buat anak nakal! Ngapain lo
boleh nyakitin anak ayah. Iya, dan gak ada yang bisa nyakitin sahabat kita, si Gugun. Bener, gak ada yang boleh ngintau si Gugun. Eh, Tong, lu maju depan. Oke, okay. Nah. Ayo. Anda sudah tidak sabar ingin melihat keajaiban dari si bocah geledek babak berikutnya, ya kan? Kali ini bocah geledek akan mempertontonkan kepada Anda sekalian pertunjukannya lebih fenomenal, lebih fantastis, lebih cetar membahana. Inilah si bocah geledek. Sebentar. Bos. Baiklah, inilah bocah geledek. Bos. Ya. Bos. Gawat, Bos. Gawat. Gugun dan ibunya melarikan diri, Bos. Bener, Bos. Kok bisa? Kedua temennya, Bos. Cerdik-cerdik, Bos. Kita berdua gak sanggup nangkepnya, Bos. Nyerah, Bos. Beneran, Bos. Kita gak sanggup, Bos. Aduh. Ini. Dasar kalian teh OL. Oh. 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 Oh.